Kembali lagi di Refdi Stanter. Kali ini mau unboxing sesuatu seperti di judul. Helm baru kelihatan ya. Nih, helm baru GPX mereknya. Jelek banget ya kardus ya. Ini ngirimnya di banting-banting nih, belum dibuka sama sekali guys. Dari Patul buat Refdi lah, di mana JP Industri. Ini size nya nggak ada. Florence Red Gloss. Jadi kita buka aja guys. Helmnya masih jarang nih, harganya juga murah sih. Tapi ntar bakalan pasti bakalan rame lah. Helmnya keren bentuknya. Dapat helm yang disarungin GPX helmet. Berdebu ya. Keren, moncongnya masih gini. Dibayangi dulu, lihat tulisannya CPX. Ini kita buka yuk. Mantap. Fit yuk. Widih. GPX bray, keren bentuknya kayak aero gitu bray. GP Industries ukurannya L bray, enteng sih. Mantap, dapat ini nih. Dapet, apa nih, bacaan-bacaan langsung dapat stiker. Dapat stikernya juga bray. GPX mantap jiwa dan raga ini. Kita buka dulu GP helmet. Stikernya satu doang lagi. Bautnya bagus juga ya. Tapi ini nih padnya nih yang bikin aneh depannya, lu lihat ya. Bentuknya kayak meletot-meletot gitu ya. Tapi kalau dari samping keren. Tuh. Di atas juga keren. GPX tapi ini tuh ada Fox di sini. Kita cobain dulu, bray. Ininya udah ini double D. Anjir, double D ring. Kata orang-orang sih gitu, double D. Pakai dulu ah. Aduh, sempit juga ya. Nih, keren kan gua. Bagus, bagus, bagus ini. Lembut, busanya mantep nih. Mantap juga nih helmnya. Murah nih men. Tapi ini bentuknya keren men. Warnanya juga keren. Mantap. Sini ada bulatnya bray. Nah, sini ada logo Nike. Terus sini ada logo apa nih, gambarnya kayak Valentino Rossi gini ya. Keren juga nih. Tadinya mau beli yang hijau ini kan, tapi ada hijaunya dikit nih. Oh, X nya hijau, depannya hijau, hijau oranye. Sabaran nih nungguin nih. Ini apanya ya? Oh, ada gantungannya, bray. Buat mic kali nih.
khusus motovlogger recommended nih buat yang mau helm cross murah tapi keren. Ini tapi yang lain juga keren, car gloss. Tadinya mau beli car gloss tapi ada yang baru, coba beli yang ini, ternyata bagus. Bagus juga GTX. Kemarin yang di Pati juara 2 dapat helm GPX juga, tapi yang cross, tapi yang ini half face, jadi ada padnya tapi half face, tapi udah gue tuker KYT DJ Maru. KYT gue yang cross yang biasa gue pakai tuh, yang ya bisa lihat di Instagram, itu udah gue jual karena sudah rusak. Gue jual murah sekali itu, cuma 200.000 karena sudah lecet-lecetnya parah, bukan lecet pemakaian, itu lecet pemakaian luar biasa, jadi dibanting-banting sana sini karena ada rezeki beli ini deh. Mantap ya, keren banget ya. Tinggal beli Google-nya nih. Set. Kenapa alasannya gue pakainya helm cross kalau lagi lomba apa gitu ya, karena helm cross itu kalau buat freestyle pandangannya luas. Ya ada ruang di sini nih buat napas, jadinya menghirup udara sangat sangat banyak. Bisa menghirup udara segar. Ya enggak? Jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel Rap di Stunter. Di-share juga ke teman-teman lo yang mau beli helm. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi. Tapi jangan ini juga, ntar samaan kita. Mendingan yang lain. ARS keren. Atau enggak? KYT GF.